Kelompok relawan bernama Ganjar Pranowo menuju Indonesia Satu atau Ganjaris mendeklarasikan diri bakal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 2024. Ganjaris sepakat Ganjar adalah sosok terbaik yang bisa menggantikan Joko Widodo yang masa jabatannya selesai 3 tahun lagi. Deklarasi ini dihadiri oleh pengurus inti dari Ganjaris. Adapun Ganjaris sengaja memilih tanggal 1 Juni 2021 karena bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Ketua Umum Ganjaris Mazo Prey mengatakan pihaknya akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai salah satu putra terbaik bangsa, paling kompatibel yang bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi. Mas Jo menegaskan Ganjaris terbentuk bukan atas permintaan Ganjar, melainkan inisiatif dari para relawan. Menurutnya Ganjar mustahil membuat kelompok relawan pendukung mengingat baru-baru ini diterpa kisru politik di internal PDIP.